lagi ya dengan murid Japa-Japa. Kali ini saya berada di pelabuhan Japa Ujung. Sebentar lagi saya akan mengeksplor Pulau Sembilan. Katanya di sana ada apa ya? Ada puskesmas wisata. Saya akan menaiki kapal yang di sana dan perjalanannya itu sekitar 45 menit. Penasaran seperti apa? Yuk kita lihat. Pemirsa, tempat ini adalah tempat buat kalian-kalian semua untuk berpose. Di sini tempatnya itu kayak adem banget, apalagi di malam hari, di sore hari, tapi suasananya panas, jadi aku pakai kacamata gini. Nah, tempat spot-spot foto ini kayak bagus banget, apalagi pemandangannya itu langsung kita melihat laut yang indah. Selain di sini, kita juga bisa jalan-jalan di sebelah kanan. Fotonya tuh cantik-cantik banget karena bisa melihat pulau-pulau yang ada di sebelah. Apa? Pada tahu? Kabupaten Jayapura.
daerah Sulawesi Selatan mempunyai sektor Pulau Sembilan. Itulah keadaannya di Pulau Sembilan. Nah, pemirsa, Kak, di sini sampah-sampahnya sangat memprihatinkan. Oh no! Jadi semua yang ke pulau ini ya, jaga kebersihannya supaya indah dilihat, nyaman sih. Nah, itulah tadi Jampa-Jampa kali ini.